Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seputar pertanian, Lur ya. Nah, pada kesempatan ini di depan saya ini ada sebuah alat kocoran. Saya buat sendiri alhamdulillah dari bahan bekas, Lur. Yang pertama curiken, Lur ya. Curiken bekas, terus kita beli selang, biasanya selang kran di anu ya. Selang kran ya seperti ini, Lur ya. Setelah itu alatnya ini beli lor ya, harganya 35 dan ini saya buat sendiri. Kesempatan kali ini saya akan membaikan sedikit cara memudahkan para petani untuk proses pengocoran ya, atau proses penyiraman pada lahan, pada pertanian, pada tanaman di lahan pertanian ataupun di kebun lor ya. Jadi kita nggak susah payah, tidak menggunakan timbel, tidak susah payah lor ya, kita menggunakan tangki. Oke, langsung aja kita praktekkan lor. Di sini mesnya saya menggunakan pupuk, ini campuran lor, pupuk Mosca dan juga ZA, KCL juga saya campur, aduknya merata. Dan satu tangki ini saya menggunakan, satu jerigen saya menggunakan 3 gelas lah ya. Ini takarannya 3 gelas, langsung aja kita taburkan sini. Ini sudah saya taburkan tadi sebanyak 3 gelas, langsung kita aduk hingga merata lor ya. Ini 3 gelas lor ya, gelas segini lor ya, kita aduk dulu hingga merata. Oke, setelah serasa sudah homogen atau tercampur rata, kita buka baginya, langsung aja kita waduh, saringannya apa adanya ini lor, saringannya juga apa adanya. Langsung aja kita tuangkan lor. Ini mes yang belum hancur kita hancurkan dulu lor. Aduh lagi. Kita fullkan. Kita isi dulu hingga full. Kurang lebih isinya 20 liter lur. Oke, sudah full lor, kita tutup aja, kita goyang-goyang lor agar tercampur rata, lalu kita cangklong lor. Dicangklong, kita gendong lor ya, kita gendong kemana-mana ini lor ya. Oke, langsung aja kita gendong dulu, saya gendong dulu lor. Oke, ini sudah saya gendong ini lor ya. Tinggal kita begini lor, kita tinggal ini, tinggal kita pencet airnya keluar lor. Langsung aja kita praktekkan lor. Wah, wow.
tanaman buncis. Jadi memudahkan kita saat bekerja lur ya. Untuk pemesanan stiknya bisa langsung kontak WA saya lur, saya taruh di link deskripsi untuk stiknya ini. Jadi kita tinggal pencet langsung air keluar lur ya. Kita pencet dulu air bakal akan keluar. Oke lur, mungkin itu saja dari sedikit cara memudahkan para petani. Dan jika video ini bermanfaat, tinggalkan subscribe lur, subscribe. Tinggalkan subscribe lur ya, padamkan merah-merahnya jika video ini bermanfaat lur. Ada kurang lebihnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.